TV dan KIK akan diantar ke rumah dengan sistem COD. Pemohon hanya membayar biaya pengiriman, sedangkan KTP dan KIK gratis. Monggo Bapak Ibu masyarakat segera mendownload aplikasi Becak Pintar ya di Play Store atau melalui www.becakpintar.disperincapi.gerobokan.go.id. Kabupaten Gerobokan dengan mengusung inovasi baru bernama Becak Pintar pengiriman dokumen kependudukan khususnya KTP dan KIA ke rumah pemohon. Dinas Pertanian Kabupaten Gerobokan ya. Dengan nomor 39. Dalam rapat kali ini, Dinas Pertanian menampilkan produk-produk unggulan lokal Gerobokan serta menampilkan alat mesin pertanian modern. Produk unggulan yang ditampilkan sore hari ini meliputi padi, ya, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, pisang, tebu, tembakau. Sedangkan alat mesin pertanian yang ditampilkan diantaranya adalah drone, transplanter, kombin, harvester, traktor roda 4, rotavator, dan alat uji tanah. Inilah Bapak Ibu ya dari Dinas Pertanian Kabupaten Gerobokan. Dulu kalau panen jagung harus dibawa dikupas klobote, dipipil. Sekarang enggak. Mesinnya bawa ke sawah, jagung ini dipangkas dari pohon, masukkan mesin, keluar sudah biji jagung. Lebot dan janggelnya sudah hancur ya. Begitu canggihnya alat petani sekarang. Begitu juga nih model pertaniannya ya. Begitu sore di traktor, paginya ditanam, sorenya panen ya, itu di TV. Ya. Ya, terima kasih. Ini drone ya. Kemudian juga ada alat uji tanah ya Bapak Ibu ya. Begitu canggihnya sekarang alat-alat pertanian kita ya. Ya, selamat jalan rekan-rekan dari Dinas Pertanian ya. Ya, inilah jagung ya. Masuk produk unggulan kita Kabupaten Gerobokan. Jagung ya. Dua tongkol, satu pohon bisa berisi dua tongkol jagung. Wenjel lebih praktis dan cepat dalam proses olah tanah untuk percepatan tanah. Penggunaan traktor roda 4 ini bisa menggantikan catatan kerja 4 sampai 5 traktor roda 3. Ini adalah mesin untuk bercocok tanah Bapak Ibu ya. Begitu padi dijauh dimasukkan mesin, mesinnya jalan sudah bisa nanam sendiri. Ini adalah kombi, alat untuk pemanen padi. Inilah Bapak Ibu ya, produk-produk unggulan hasil panen pertanian kita ya, yang dibawa oleh mbak-mbak cantik-cantik. Ini adalah produk unggulan. Belimbingnya adalah belimbing dari Tarub ya, produk lokal juga. Jambunya juga jambu dari Tarub. Bapak Ibu, berikut nomor 40 dari Dinas Ketahanan Pangan. Dari distributor pupuk ya Bapak Ibu, ini dari distributor pupuk ya. Terima kasih Bapak Ibu dari distributor pupuk Kabupaten Gerobokan yang telah berpartisipasi pada sore hari ini. Ya, masih bersama Pupuk Indonesia. Kalau kami kembali pupuk kebanggaan se-Indonesia. Hey, 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 hey
Boko Indonesia Golden Domani. Inilah penampilan penokawan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya, Asep Kapenas Purwodadi. Terima kasih. Monggo Pak. Jalan rekan-rekan dari Negoro ya. Bapak Ibu inilah penampilan dari peserta 44 dari Dinas Koperasi dan UKM ya, Usaha Kecil Menengah. Sudah dipimpin Bapak Dr. Agus Kasat Anwar Magister Bajur. Ya rekan-rekan penampilan ya, dari Rekor penting yang kali ini memang kami
beda-bedakan. Yang lagi sungguh-sungguh hilang rumah sakit Pati Rayu yang korodadi. Sekali lagi yang memberikan layanan yang tidak membeda-bedakan. Dan sekaligus hari ini rumah sakit Pati Rayu saya punya catatan-catatan dari nasional kali ini komite bisa atau NPCI Gerobokan ya. Terima kasih ya dari NPCI Gerobokan ya atas partisipasinya pada hari ini. Monggo komentator silakan. Terima kasih rekan-rekan dari Cosmic ya. Percobaan dan pendekatan rupanya. Yang penting manfaatnya. Terima kasih. Iya. Ini adalah komunitas Wicet ya. HPC. Wicet Purwodadi Community. Yeah. Terima kasih rekan-rekan dari Wicet Community. Ada Mas Paku Jembrana,
Ya, terima kasih dari adik-adik Pasbik yang telah berpartisipasi sore hari ini dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-77 di Kabupaten Grobogan. Selamat jalan, selamat sampai tujuan, dan salam jumpa kembali dengan karnaval bangunan di tahun yang akan datang. Sosokin Cherry, Klub Indonesia, ya. Kapten Mulia Raya, Pangli Grobogan. Ya, terima kasih. Bapak-Ibu, peserta 54 dari Kementerian Agama. Melayani dalam kota, luar kota, antar provinsi dan kota di Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, Yai. Bapak-Ibu semuanya yang hadir pada sore hari ini, teman-teman, kami dari Kabupaten Grobogan ikut serta dalam meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Dan sore hari ini mengambil tema walaupun kita beda agama, tetap bersaudara. Ya, baiklah, lebih cepat, bangkit lebih kuat. Siapa kita? NKRI. Siapa kita? Bapak Ibu, kita ikuti bersama peserta nomor 55 kegiatan kemenang ada dari Rumah Sakit Permata Bunda, ya, di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Utomo. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu Bupati, kami keluarga besar dari Rumah Sakit Permata Bunda pada sore hari ini mengikuti karnaval dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Dan kami di sini memberikan info kepada para masyarakat yang sudah berada di Bapak Ibu Bupati kali ini yang mengambil tema pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Paling depan adalah masjid, kemudian bagian kedua adalah mengusung tema kerajaan yang berfilosofi Adikam Adikum Adikum yang memiliki makna kekuatan, kekuasaan, kebanggaan. Adikam Adikum Adikum yang akan diterangkan oleh adik dari SMK Pancasila. Ya, monggo, atas ini sukses semua. Ini jam 4 lagi setan, kemudian lalu ke jam 8 bunyi. Ya, 4 jam sampai saya sampai finish. Selamat adik-adik Pancasila, tidak apa-apa. Semakin terang, semakin malam, semakin terang, semakin dingin, semakin nyaman. Ya. Terima kasih. Semangat merdeka! 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 Terima kasih adik-adik dari SMK Pancasila, Purwo bulan ini.
Bogoro, Gangulu Kidosari 2, Lembang, Kecamatan Bururi. Bila mana ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi selaku komentator, bila mana ada kilap itu kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat jalan, Sugeng Gojer, sampai jumpa kembali dengan Kanal Pembangunan di tahun. Pasti menang kan tadi sini loh.